Lepasnya. Buset, kagulung woi. Pegangnya jaring. Mantap, mantap. Berkahnya ini. Musim banjir. Baru berapa ekor ini? Baru separuh tarikan. Oke. Kita lihat keseruannya ini, sahabat. Bimbil, woi. Mantap. Mantap. Sampai tak susun. Kan cair sawah ya begini. Rata-rata besarnya seperti ini. Ekornya banyak begini kalau dipancing udah mau makan loh. Lalintuh ya enak, woy. Lumayan. Susun lagi sampai sana. Kondisi kumpul nak. Ini sampai di jaring sini. Mantap. Mujair bro. Rezeki nomplok Mujair. Untuk makan sekampung. Selawuhan. Lawuhnya orang sekampung. Sampai pegel.
Sabar. Berkah-berkah banjir, bro. Memanfaatkan situasi banjir. Gagal panen padi, panen ikan. Mulai sampai sana banyak udah putusnya pokoknya kandel numpuk. Gajar mani rimbil. Mantap. Satu tarikan seperti ini. Empat kali tarikan saja. Satu busa, Mas. Baru masih panjang lagi. Satu kali tarik juga belum selesai. Baru separohnya. Sudah mulai banyak teman-teman. Sudah setengah ember. Itu katanya Dika lagi mancing belut dimakan katanya. Itu Dika sahabat lagi mancing belut. Kalau jaringnya agak kecil sedikit, yang 4,5, mantap sekali nih. Lebih dari ini, banyaknya. Ini jaring 5 cm, jadi agak besar. Wih, tidak berhenti. Pokoknya sampai pegel. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rezeki. Ah, lepas. Sabar, mas. Bibit. Untuk indukan. Weh, nada putusnya . Ini ikan hitam. Itu namanya tunggul. Sudah diganti kah? Saya kira ikan hitam ini. Aduh, susah lagi. Kan di situ lah simpannya ikan hitam, udah enak. Jumbo, alhamdulillah. Hampir untuk bibitan lagi. Jangan terlalu banyak bibit, Mas. Thank you.
sahabat, serunya pasang jaring strategi ditarik. Tinggal berdiri saja sampai pegel, ngambilin ikannya. Oke. Habis. Oh, masih ada sarang satu. Ah, ini dia. Sudah rampung. Kita lihat hasilnya. Ah, hampir pol embernya nih.